Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa alama nafa'an fi ulumi syiddari yamin fasran fi al-ghusli, pilih fasran tentang masalah mandi. Fardul ghusli, fardu fardu mandi, ayat arkanu, maksudnya rukun-rukun mandi. Wajiban kana al-ghusl, wajib keadaan mandinya itu au manduban ataukah sunnah. Rukunnya isnani, ada dua. Jadi rukun mandi pak, ibu, ada dua ya. Jadi, kalau kita hubungan suami istri ya, kan mandi wajib tuh ya. Itu rukunnya ada dua. Jangan sampai kita mandi wajib tapi kita nggak tahu rukun mandi. Saya punya guru, Kiai Syafi'i Hazami, beliau ditanya sama muridnya, muridnya udah angkong-kong. Kiai Syafi'i Hazami itu terkenal dengan panggilan mu'alim. Muridnya bertanya, mu'alim, rukun mandi ada berapa mu'alim? Beliau enggak jawab, ada dua enggak. Apa yang beliau katakan? Ya, engkong umur cucunya ada berapa? Jadi jangan sampai kita udah punya cucu tapi belum tahu rukun mandi. Jangan sampai. Jadi rukun mandi ada dua. Sebenarnya ulama di sini, ulama kita mazhab Syafi'i terbagi dua. Pertama yang mengatakan dua, ya, ya di sini dua, ya, niat dan meratakan air ke seluruh badan. Ada ulama kita juga Syafi'i mengatakan tiga. Yang tiga itu apa? Yang ketiga, ya, membersihkan najis atau kotoran, membersihkan najis terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mandi, bersihin najis dulu, itu rukun menurut satu pendapat. Itu ada keterangannya dalam kitab Matan Goya. Kita tinggal pilih aja mau yang mana, ya biar gampang yang dua aja dah, ya nggak susah-susah. Yang mengatakan dua aja, nggak ribet-ribet. Ya, kita bahas apa saja di sini yang dua, bagaimana ya. Al awalu yang pertama, an-niyatunia. Ka'iyan wayal junubu, niatnya bagaimana? Seperti bahwa berniat oleh seorang yang junub, rof al janabati. Niatnya rof al janabati, nawaitu rof al janabati. Nah, sah gitu. Nah, kalau kita lengkap banget tuh. Nawaitu rabbal hadasil akbar an jami'il badani fardu 'alayya lillahi ta'ala. Begitu bukan niatnya? Iya. Itu ajaran orang tua kita benar banget udah tuh. Itu masuk semua tuh. Mau mandi junub masuk, mau mandi haid masuk, mau mandi nifas masuk semua. Tuh. Nah. Udah jangan berubah-ubah enggak apa-apa. Jadi enggak bingung kan. Ya. Wal haidu wa nufasa'u rob al haidi. Dan orang yang haid, orang-orang yang nifas niat mengangkat haid. Jadi nawaitu ghusla li rabbil haidi. Sah. Awi nifas atau nifas. Nawaitu ghusla li rabbil nifasnya.
Au yanwiya atau dia niat ya, atau niat kullun oleh semuanya, baik yang junub ya, yang haid, yang nifas, ada al-ghusli, akan ada al-ghusli. Jadi apa niatnya? Nawaitu ada al-ghusli. Nah, itu boleh begitu. Au fardahu atau dia niat nawaitu fardul ghusli. Boleh begitu. Jadi niatnya banyak alternatifnya. Au wajibahu atau niatnya nawaitu wajibal ghusli. Boleh juga begitu. Awil ghusla wajiba atau dia niat nawaitul ghusla wajiba. Boleh juga begitu. Awil ghusla li salati atau dia niat nawaitul ghusla li salati. Boleh juga begitu. Au rob al hadasi fakot atau niat nawaitu rob al hadas. Boleh juga begitu. Jadi ternyata niat itu banyak ya. Ya. Yang kita tahu satu aja. Ya. Ya udah enggak apa-apa ya. Dan itu aja enggak usah dirubah-rubah. Awi taharata anhu atau dia niat nawaitu taharata taharata anil hadasi. Boleh juga begitu. Aulahu atau la, la li, lil hadasi. Boleh. Auli ajil atau li, atau karenanya li ajlil hadasi ya, nawaitu taharata li ajil hadas. Awit taharatal wajibata atau niat ya nawaitu taharatal wajibata. Nah, boleh juga begitu. Auli salati atau diniat nawaitu taharata li salati. Boleh juga begitu. Lal ghusla enggak boleh niatnya nawaitul ghusla, enggak boleh. Aku niat mandi enggak boleh. Wala taharata faqat atau dia niat nawaitu taharah. Enggak boleh begitu. Ya, pokoknya jangan dibilang ya. Nawaitu taharah enggak boleh. Begitu aja. Itu karena qad takunu adatan, kadang kalau ya begitu tuh adat aja kalau begitu ya. Aku niat bersuci, adat. Atau mandi doang. Au nawatil haidu aw nufasa u hilal wad'i atau niat oleh orang yang haid atau orang yang nifas halal wati. Boleh itu. Nawaitu ghusla lihilil wad'i. Boleh begitu. Aku niat mandi karena untuk menghalalkan bersetubuh ya, sama suami, sama istri. Min haisu tawakufu al ghusli, dari segi terhentinya dia atas mandi. Artinya dia enggak boleh dilakukan ya tanpa didahului dengan mandi. Wa in kana haraman kazina, sekalipun adalah perbuatannya haram, tetap wajib mandi seperti zina. Ya, tetap wajib mandi. Orang habis berzina wal iyazu billah wajib mandi. Dosanya lain lagi. Cuma kata ulama kalau berzina mandinya entar-entaran. Jangan gersik aja. Jangan cepet-cepet. Kayaknya gimana cepet-cepet? Ya, zinanya dikerjain, sunatnya buru-buru. Ya, cepet-cepet banget, bagus banget ini. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kayaknya orang yang berzina bang, kayaknya enggak mandi dia. Ya. Enggak ingat mandi dia. Li'anna la'u jihataini, karena bahwa baginya, bagi mandi, mempunyai dua arah. Arah apa? Arah mengangkat, ya menghilangkan haid, nifas, ya. Yang kedua, halal bersetubuh. Wa in lam takun muslimatan, sekalipun perempuan itu bukan muslimah. Walal wati'u musliman, dan tidaklah orang yang mensetubuhi itu ya orang muslim. Sekalipun begitu. Qala Hisni, berkata oleh Syekh Hisni. Hisni ini adalah pengarang kitab Kifayatul Akhyab yang terkenal juga itu. Ya, beliau hidup ya. Wafatnya itu tahun 829 Hijriah. 829 Hijriah.
Walau nawal junubu, jikalau niat oleh orang yang junub istibahata ma yatawaqqafu 'alal ghusli, akan membolehkan sesuatu yang berhenti ia atas mandi, kasolati seperti salat, wa tawafi tawaf, wa qiraatil Qur'an, baca Qur'an, ajza'ahu, memadai. Artinya bisa. Jadi orang niat junub ya, membolehkan sesuatu yang terhenti atas mandi seperti salat. Jadi nawaitu ghusla li salati, nawaitu ghusla li tawafi, nawaitu ghusla li qiraatil Qur'an. Lalu dia habis mandi, dia berjunub, boleh. Wa inna wa ma yustahabu lahu ka ghusl jumu'ati wa nahwi lam yujzihu. Dan jikalau dia niat akan sesuatu yang disunahkan baginya seperti mandi Jumat dan seumpamanya, lam yujzihu, maka enggak memadai. Nawaitu ghusla lil salatil Jumat, ya, maka tidak memadai, enggak bisa. Kenapa? Li'annahu lam yanwi amran wajiban, karena bahwasannya dia enggak niat perkara yang wajib, karena mandi Jumat hukumnya sunnah. Ya. Gini, saya ulangi. Umpama nih Pak, nih orang habis bersetubuh sama istrinya. Lalu orang ini mandi wajib, tapi niatnya bukan nawaitu rabbal hadatsil akbar an jamil badani fardu alaihi taala. Niatnya gimana dia? Dia niatnya begini, nawaitul ghusla li salatil jumu'ati. Itu enggak bisa. Ya. Itu enggak bisa, ya. Yang bisa itu ya mandi salat Jumat, tapi junubnya belum keangkat. Ya enggak boleh salat Jumat juga, ya. Junubnya belum keangkat. Kenapa? Karena mandi salat Jumat hukumnya sunnah. Tapi walaupun sunnah jangan kagak mandi, ya. Bau. Lagian gak enak kita belum mandi, ya. Ya, bulan puasa. Mandi di hari Jumat, bulan puasa. Maksudnya gimana? Habis bersetubuh. Bulan puasa mandi hari Jumat enggak apa-apa, boleh. Oh ya, enggak apa-apa. Lu mau sholat Jumat, sunat. Bahkan kalau sholat Jumat, sunatnya ya mandi sholat mandinya mau berangkat, enggak apa-apa. Kalau jam segitu masih dibolehkan. Kecuali kita siang-siang habis sholat Jumat mandi, nah itu ngadem-ngadem. Kalau dulu kita masih kecil tidur di upin, di telentang. Ya. Berenang itu jangan, ya. Lagi puasa berenang itu. Mau ngapain, mengadem-ngadem. Itu bisa batal kalau dia masukkan air. Kalau mandi Jumat enggak apa-apa. Walaupun lagi puasa. Karena dia ya masih di bawah jam 12 mau ada melakukan ibadah. Walau nawal ghuslal mafrudo, dan jikalau dia niat akan mandi yang diperlukan. Dia niat mandi yang diperlukan. Au faridatul ghusl atau fardu mandi, ajza'u faqatan, maka memadai secara qat'i. Niatnya nawaitul ghuslal mafrudo atau nawaitu faridatul ghusli, nah, sah. Jadi dia habis bersetubuh sama istrinya, niatnya begini, sah.
qalahu fi raudhati, mengatakan akan dia Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Intaha. Wala budda, enggak boleh enggak antakuna niyatu makrunatan, bahwa adalah niatnya itu disertai bi awwali maghsulin, di awal yang dibasuh. Kita awal dibasuh di mana? Mengalirkan air kita di kepala, ya di situ niatnya. Sawa'un kana min asfalil badani, sama saja dari paling bawah badan. Kita mulai mengalirkan badan air kita di paling bawah badan. Paling bawah badan apaan? Kaki. Boleh, niat di situ boleh. Au a'lahu, atau atasnya. Atasnya berarti kepala. Boleh, niatnya dari kepala. Au wasatahu, atau dari tengahnya. Boleh juga, tengahnya mana? Dari sini niatnya, boleh. Ya. Tapi kalau di sini nanti dibalik lagi kemarin itu. Kita biasanya kita balikin itu biasa. Yang bagusnya mah niatnya itu dari atas ini. Kenapa dari atas? Karena sifat air adalah mengalir dari atas ke bawah. Jadi mandinya nongkrong pertama, ya. Lalu airkan air ke atas kalbun ubun kita, kita niatkan di situ. Li'anna badanal junubi, karena bahwa badan junub, kenapa bisa begitu? Dari bawah badan boleh, dari atas boleh, dari tengah boleh. Karena badan orang yang junub kulla, ya. Li'anna badanal junubi kullahu, seluruhnya ka'udwin wahidin, seperti satu anggota yang satu. Seperti anggota yang satu, ya. Jadi seperti satu anggota. Jadi boleh dari mana aja. Ya. Falau nawa, maka jikalau dia niat ba'da ghusli juz'in minhu, dia niat setelah membasuh bagian daripadanya, daripada badannya. Wajaba i'adatuhu li'adamil i'tidadi bihi qabla niyati, maka wajib ya mengulangnya karena tidak teranggap dengannya sebelum niat. Umpama dia basuh dari sini, dari kepala, terus lalu niatnya di sini di tengah, maka nanti diulang lagi ya ke sini gitu. Karena ini tadi belum diniatin. Sama kita basuh muka, sama pembahasannya. Kita basuh muka sampai sini, dari sini kita belum niatin, niatnya di sini, nanti balik lagi. Fawujubu qarni'a, maka wajib menyertai niat bi awalihi, di awalnya. Innama huwa lil i'tidadi bihi, karena hanya saja itu karena untuk penganggapan dengannya. La nisi'ati niyati, bukan bagi sah niat, bukan ya, niatnya sudah sah, supaya penganggapan aja tuh ya, supaya dianggap ya, ya badannya yang anggota tubuhnya yang disapu ya, yang dibasuh ya, yang udah kebasuh, yang udah pakai niat dianggap, yang belum pakai niat ya, belum. Li annaha qad sahhat walau lam yan walau lam yakrin habi awalihi, karena bahwasannya dia sungguh telah sah sekalipun dia tidak menyertai akan dia, ya akan niat itu di awalnya. Wallahu a'lam bishawab, wasani ta'mimul badani.